Kok udah? Lagi dong, 5 menit lagi deh. 1 menit lagi. Tapi kamu udah lega deh. Biasanya habis nangis tuh lapar. Kita makan yuk. Kita jalan-jalan sini, kita healing-healing. Kita nemuin makanan yang kamu suka. Kita makan. Ayo, cari makan ya. Yuk. Mas. Ya. Maaf karena kamu harus melihat aku dalam kondisi kayak gini, Mas. Aku yang harus minta maaf. Aku yang harus minta maaf. Hai. Cari makan yuk. Ayo. Lap dulu dong air mata kamu. Ayo. Maaf ya, maaf, maaf, maaf banget. Maaf. Kamu hebat, Rin. Gak semua perempuan bisa kayak kamu. Tarik nafas. Kita cari makan, kamu makan yang banyak. Yuk. Sel. Hai, Mbak Riri. Hai. Bukannya hari ini nggak ada jadwal pemotretan ya? Mbak Riri ngapain di sini? Oh, memang bukan jadwal pemotretan juga sih, Sel. Cuman pengen ngobrol aja sama kamu. Kebetulan aku mau makan siang sih, Mbak. Mau makan siang bareng aja? Boleh. Oke, yuk. Halo? Apapun, Rin. Apapun pasti akan aku lakuin agar kamu bisa kembali ketawa seperti ini. Kamu pantas bahagia, Rin. Kamu lebih cocok bahagia, kamu lebih cocok tertawa daripada menangis seperti tadi. Mbak. Ya. Kenapa? Kenapa saat-saat seperti ini, saat aku gak mau siapapun melihat lukaku, selalu kamu, Mas. Selalu kamu yang datang lebih dulu, melihat aku berantakan dan menyedihkan. Kenapa?